الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه وصوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kedua, kata musannif rahimahullah ta'ala muka anablah tu, kedua daripada masalah yang dikhilaf ulama' ulama' antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli yang khilaf. Adakah nak hukum muafiq ke hukum masbuk kepada orang ni? Nah, ini masalah yang kedua. Keduanya, seorang muafiq. Maklum tu. Nak tanya lah tu. Ada janji kita tu. Janji tu nak tanya tu. Nak tanya bio. Ada ke orang kita, orang kita janji bawa ni kan? Mana orang kita janji di mana? Di mana? Kalau nak tanya bio mah? Demo dah. Ya tak? Apa orang muafik? Dan dengan tu email 20 hari nanti je back now. Buat upah tengok. Tu email tu semaya Allahu Akbar. Lepas tu makmum tu takbir dah. Dia ada di mana 20 hari? Dia teka mana tu kira dia tu? Teka tu email dia buat apa? Teka tu tak email buat apa? Teka tu tak email dia apa? Yang mari dia tak email dia mana macam tu? Duk baca Fatiha. Tak email dia diri lagi. Yang mari dia. Lepas tu dia berdiri sekali dengan tu email tu 20. Ini nanti dia berkata. Waktu muafiq dah. Kenal tak orang itu Nawawi? Mana Nawawi di mana? Demeh ini. Demeh panah. Gitu. Tu. Orang okay, demeh kita kesalah ke dia tu dah. Kesalah dia tu. Mudah-mudahan Allah Taala sembuh cepat-cepat. Nanti hari nak tanya pula. Fia lagi eh muslim lah muslim. Mana? Sakit palo. Itu dia. sedap mungkin lagi. Tak apa tu. Tu muafiq tu. Rahman. Alhamdulillah dah tu. Berarti yang kacau sikit dah tu. Kacau nak usaha nak tahu dah. Kedua, seorang muafiq sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Yang berdiri berjamaah lah. Kacau kata gitu. Sembahyang berjamaah ni kadang-kadang faham maksud yang luah lagi. Maksud sembahyang berjamaah yakni berdiri berjamaah bersama imamnya, imam bagi seorang muafiq. Ia berdiri berjemaah sekali dengan tu imam dia 20 week nanti katakanlah. Kita kata lebih kurang tu maksud jadi waktu masa tu kita dah ambil lebih kurang tu. Tu pada urupnya. Nampak tu dah duk maya molat. Bila imamnya imam bagi seorang muafiq,
Jadi kio kok mano ni? Ah, dak tak kena. Takdir sembahyang berjamaah yang ni berdiri berjamaah tu tak kena lah. Dia berdiri tu dulu dah. Dulu dah. Lah ni kira teka mana? Eh, teka duduk dah. Tu. Jadi Musa ni kecek seorang muafiq ni jadi tak nyata sangatlah. Sebab apa? Sebab gapo gitu hukum muafiq dah padahal ada khilaf ke? Yalah tak dah. Eh, padahal ada khilaf. Situ tu tak tepat orang panggil. Tak nyata. Seorang muafiq yang ni seorang gitu, seorang yang bersembahyang berjamaah bersama imamnya. Jadi kecek muafiq tak muafiq pun tak apalah, tak ada kait situ. Tak mesti kena tentu muafiq. Kalau tentu kata muafiq, pasal apa lagi duk hukum khilaf? Moga duk khilaf pula tu antara ulama tu. Apa tu dah? Seorang muafiq, seorang makmum. Ha gila, ni. Seorang makmum sembahyang berjamaah jadi kena wei tu baiklah berdiri tu. Jangan tertipu dengan lapar muafiq tu. Kita tipu dengan hak tu sampai takdir tu. Seorang muafiq yakni seorang makmum yang sembahyang berjamaah bersama imamnya, imam bagi makmum. Bagi seorang tu. Duk sembahyang jemaah wala. Ni kia teka duk sujud rokok ni. Bila imamnya, imam bagi seorang tu bertakbir. Bila imam tu takbir intiqalat nama dia, takbir berpindah. Bila tu imam takbir berpindah, takbir buat apa? Takbir untuk qiyam, untuk berdiri betul. Berarti tekan ni tu duk cuang mana ni? Cuang mana? Cuang sujud yang kedua lah. Tu. Untuk qiyam, qiyam tulis tu. Yakni qiyam daripada sujud. Untuk qiyam yakni kalau imam bertakbir untuk qiyam. Yakni berdiri daripada sujud. Awak gitu. Bangun daripada sujud. Berdiri yakni berdiri daripada sujud. Kepada qiyam awak gitu. Qiyam tu yakni berdiri daripada sujud kepada qiyam. Bangun daripada sujud kepada qiyam. Allahu akbar. Lagi nak buat gambar kita tengok. Tu imam tu kebe tu nak naik bangun pun dak rakaat ketiga. Tu rakaat ketiga. Molek kita winyata selalu. Tulis pada bertakbir tu. Bertakbir untuk qiyam yakni. Yakni bertakbir, berpindah rukun daripada sujud. Yang kedua, kepada berdiri qiyam. Sama ada pada rakaat yang ketiga atau lain-lainnya. Ini kira belakang tu, kira. Hak pelingnya sebelah makmum tu je. Tu email tak ada apa lah, pergi cara dia dah. Ni dia. Kalau yang ketiga, misalnya tadi nak pergi tengok. Kalau tu imam bangun daripada sujud rakaat kedua, bangun gi kepada rakaat ketiga selalu. Pihak kata tu imam teka tu ya nak tinggal tasyahud awal. Tu imam tinggal tasyahud awal. Tak ada masalah, tasyahud awal sunat abad. Kalau tu imam tinggal pun teka tu kalau kira hukum sungguh wajib makmum kena tinggal. Karena tasyahud awal ni masuk dalam benda yang wajib muafakat pada tingan. Dan wajib muafakat pada buat. Bila tu imam tinggal tak baca, tak boleh kita duduk dia benak baca tak boleh. Kena bangun tunggu dia. Kalau tu imam duduk baca, kita nak bangun gi tak boleh.
Kena baca tu dia. Tu dia. Nampak tak tu? Masalah tasyahud. Ha, hak tu masalah tasyahud kalau rakaat gi ke rakaat ketiga. Atau rakaat tu rakaat 4 bagi imam dah. Tapi lek makmum dia suka kata rakaat ketiga misalnya, dia baru mari je. Okey. Tu je duduk belakang-belakang sah belakang-belakang. Ha, tengok dulu. Tu imam Allahu akbar. Bawa molek lapak Allah pun pandak katik sikit. Disengkonyo, disengko oleh seorang muafiq. Seorang tu. Disengkonyo, disengko olehnya. Dia pun sengko, makmum tu pun sengko. Disengko olehnya inyo seorang makmum tu. Dia sengko kata ana, takbir itu untuk duduk tasyahud awal tu. Takbir itu, takbir imam itu. Takbir tu imam kebir Allahu akbar tu. Untuk duduk tasyahud awal tu. Tu imam nak duduk tayah awal tu. Dia perasa seorang dia di belakang tu. Dia duduk sah kot belajar belakang. Kalau dia duduk belakang tu imam betul. Dia nampak tu imam duduk bergerak tu. Ninja. Dia tak nampak. Dia duduk sah kot jauh sikit dah. Dengar suara. Nanti nak dengar tu suara je. Allahu Akbar. Bila tu imam naik. Dia rasa kata tu imam tu nak duduk tasyahud awal. Faham tak? Boleh jadi. Boleh jadi duduk sama-sama rakaat kedua dah. Duduk mari sekali dah. Rakaat kedua sama-sama. Faham tu dah? Makmum pun rakaat kedua. Tok Imam pun rakaat kedua. Bila Tok Imam bangun, makmumnya faham kata, duduk tahiyat awal. Pasal biasa ya duduk tahiyat awal. Nah, sokmo-sokmonya, at-tahiyat dulu tahiyat awal tu. Tiba-tiba kali tu Tok Imam terlupa kena tak tahu lagi. Tak apa lah Tok Imam tu. Dia tahiyat awal ni. Tok Imam Allahu Akbar pergi ke rakaat ketiga. Tak ada baca tasyahud awal sekali. Lek makmum duk rasa khoyak kata tu imam bangun duk tasyahud awal. Tu imam gi bangun gi kiam. Ha, lek makmum ni apa kata tu imam tu duk atahiyalah tu. Nampak tu dah. Dia pun dia seorang muafiq seorang makmum tu pun duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Yakni tulis situ. Padahal imam sedang membaca Fatihah. Ha, itu. Ha, itu dah. Duduk tasyahud awal. Yakni padahal imam sedang membaca Fatihah. Padahal tu imam dah baca Fatihah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rakaat ketiga ni. Ya baca khaw pula. Tak ada dengar. Tak ada dengar. Ha, itu dia. Kalau pasal jadi pikak ada tu bunyi-bunyi enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi enggak? Kalau tak ada fikak ke apa tu, maka tak nyata lalu dah. Kata tu imam duk baca Fatihah dah. Dia pun duk at-tahiyyatun mubarakatuh. Makmum pun dah tak ada perhati orang tepi tak kena dah. Tak tahulah ni buat masa Allah tengok. Apa boleh ya disah ya duduk belakang? Sah belakang duduk belakang. Duk at-tahiyyah belakang. Tak ada pihak khabar. Kata tu imam bangun dah. Boleh jadi. Dengan sebab tepi-tepi dia pun duk belakang. Ya pun ada duk. Dah tak lah. Kalau tepi dia bangun gi, dia khabar. Dia pun tak kena duduk situ. Dia akan bangun kak. Ha, tu. Ni masalah timur macam-macam tu. Ha, tu. Gambar tak gitu. Masalah nampak gi. Lagi boleh buat dah. Mari dah. Dah. Alhamdulillah. Ha, tu. Cari makmum. Rakimi tak apa makmum. Wiramani tu imi. Habis itu. Maka dia pun duduk tasyahud awal. Padahal imam tu sedang baca Fatihah. Kemudian dia seorang makmum tu. Mendengar pula. Kok mana makmum ni? Mendengar pula imam bertakbir. Takbir berpindah. Takbir jadi takbir berpindah dari qiyam. Takbir berpindah dari Fatihah tu, dari qiyam tu untuk rokok. Takbir untuk rokok pula dah. Moga tu imam baca Fatihah sudah tu, ya rokok lah. Allahu Akbar. Lek makmum ni dengar Allahu Akbar tu, ya perasa lagu anak. Tu come on lah lek makmum pun. Tu makmum yang dengar lagu tu disengkonyo, disengko oleh seorang makmum. Ya sengko takbir itu
takbir imam itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Takbir imam itu untuk berdiri daripada tasyahud awal, yakni kepada qiyam. Moga saat ini dia perasaan dah kata Tok Imam duduk tasyahud, padahal Tok Imam bangun. Dia pun attahiyyatul mubarakatuh salawatul tayyibatul lillah. Bila Tok Imam nak rakuk, Allahu Akbar, kawan ini pahaya kata Tok Imam nak bangun. Padahal Tok Imam duduk ke mana? Untuk berdiri pada tasyahud awal. Itu dia. Tulis itu pada untuk berdiri. Jadi maka dia pun bangun berdiri. Maka dia pun bangun berdiri. Padahal imam sudah rokok. Padahal imam sudah rokok. Ya pun Allahu Akbar, tu imam rokok buatlah. Ya pun bangun nak naik. Naik nak a'udzubillah minasyaitanir rajim. Baca Fatihah. Siaplah tu. Tu dia. Lisih molat. Selepas tu, selepas dari dia bangun, selepas dari bangun, selepas itu, jadi selepas dari bangun tu, lepas dia bangun dah tu, barulah makmum tersebut sedar, baru tahu, baru nyata. Barulah makmum tersebut tu sedar, nyata, tahu bahawa sebenarnya tak rojak. Takbir imam itu untuk rokok. Bau khabar kata, pelak dalam kawai. Takbir tu nak rokok, bukan nak bangun. Siap dah lah. Contoh hok duk jadi masalah hok khilaf tu. Contoh duk khilaf ulama tu. Apa tu dah? Imam untuk rokok apa? Dia pun nyata tekan tu bahawa imam takbir itu untuk rokok. Apa untuk rokok? Yakni bukan untuk bangun berdiri. Yakni bukan untuk bangun berdiri. Yakni bukan untuk bangun berdiri. Bukan nak bangun budak ni. Nak rokok berat lah. Kenapa tak pergi main? Main gambar tu. Gambar tu dah. Tu dah kira lah tu. Lagu mana nak cara puak-puak ni? Tu. Hari masalah yang kedua ni. Mana ma fi tasyahudin awik talat alaihi takbirul imam man dhabat. Itu maksud awik talata alaihi takbirul imam. Ya iktalata ni maknanya semabuk, keliru tulis takbir tu imam saat itu. Ya keliru, tak perlu faham salah. Tu. Habis itu, hari masalah yang kedua. Habis. Maka siatu, maka ketika tu dia tu siaplah lagu mana. Situ ulama duk khilaf Abdul Rahman wey. Dalam masalah ini, masalah yang kedua ni, hukumnya, hukum masalah ini juga seperti yang pertama. Masalah ini, hukum ni juga, supa tu juga, apa dia juga khilaf, berselisih pendapat antara Syekh Romli dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Romli tak selorong pendapat ni. Nak we hukum gapo ke dia ni. Tapi tu saya kata bila khilaf tu tak ada kena kecek muafik. Kecek apa muafik ni? Kita sebut muafik tu supaya kita hukum we siap belah-belah dah. Supaya dulu buat tu juga dah. Masalah pertama pun dah. Itu dia. Tak apalah, mudah-mudah nampak gitu. Dan boleh ada musnah kita pun dia berat kot muhafiq. Sampai dia kecek muhafiq mula-mula tu. Boleh ada juga. Dia berat kot hukum muhafiq supaya ulama hukum kot muhafiq. Tu. Itiman tanggung kot tu. Boleh. Tu dah. Habis itu. Kata dia masa tu khilaf pula Abdul Rahman wey. Mu'ing. Khilaf pula Mu'ing. Khilaf semua. Kata Syekh Romli, berpendapat oleh Syekh Romli. Syekh Romli nampak lagi mana? Berpendapat bukan nampak ke semata-mata otak. Dia berdalil berdasar hukum dah tu. Ijtihad dia dah tu. Kata Syekh Romli bahawa makmum itu, makmum yang tersebut tu,
Sakning tu masalah yang kedua ni. Makmum itu masuk, dibilang, dikira, diberi dalam bab orang muafik. Dalam bab orang muafik. Panggil muafik. Widuk sekali dengan orang muafik, hukum dia. Apa makna orang muafik yakni waktu itu? Tu. Yakni wajib sempurna Fatihah sehingga sudah. Itu maksud orang muafik. Yakni wajib sempurna Fatihah sehingga sudah. Kena baca Fatihah tu. Kena bismillahirrahmanirrahim Fatihah jaga dia tu. Patut imam rakaat dah belaka dia ha yagi. Pasal mu tu hukum muafik. Orang muafik dia boleh tinggal. Dia boleh lama sikit pada tu imam tu. Lama banyak mana nah? Tiga rukun yang panjang. Oh, panah wey. Hai kawai raik-raik pun panah wey. Nah ni tak ada nak ke depan dah. Dah tak? Dah lah. Dah hok gitu. Dah hok tu dulu. No. Dah kira di muafik dekat tu. Dah dah nak apa. Kalau tak ada kira lagi, keramat betul. Mariuti lalu. Tak ada kira apa uti. Tu dia. Tak apa lah tu. Maka boleh wajib mesti dia kena baca Fatihah sehingga sudah. Apa hukum lagu mana? Dan hukumnya, hukum makmum itu, hukum dianya dimaafkan. Syarat beri maaf. Syarat wi. Syarat wi lagi. Sing wi lagi. Wilai sing lagi. Dimaafkan ketinggalan, jadi terlambat. Tiga rukun yang panjang-panjang. Tertinggal, ketinggalan daripada imam, daripada takluk pada ketinggalan. Dimaaf ketinggalan tu. Terlambat tiga rukun yang panjang-panjang, ketinggalan daripada tu imam. Tu imam pergi buka pun jagilah. Jaga sengih je, jangan wijau tiga rukun yang panjang-panjang. Buat banyak kali dah. Tu memang dah. Tiga rukun panjang kira baik dah orang nanti man. Tiga rukun hok pandai-pandai tu kira hok mana tik? Satu. Satunya rukun hok pandai tu bila hok mana tik? Soalnya rokok kira lagi. Kira tidak? Dak. Sujud yang pertama kira duk antara dua sujud? Dak. Sujud yang kedua kira. Ha yalah dah tu. Ana tu malam tu ya amai dah. Ha tu kaya lah nak ya. Tu. Ha tu kira rukun yang panjang-panjang. Maknanya kalau belum tu imam nak bangun gi pada rakaat lain pula ataupun nak bangun kepada tasyahud akhir, makmum tak ada rokok lagi teka tu kena becek Kena kira kau mana-mana so. Nampak tu dah. Ha boleh sengih lagi. Maka dan hukum dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Itu Syekh Romli kata. Kita ni saya tak ingat. Saya tak ingat, saya ingat masalah ya. Lepas tu ingat kata itu khilaf. Jadi pening tak hau kata nak tok kata Syekh Romli kena hajar. Kadang-kadang tukar. Maka ingat masalah tu ya. Masalah. Tiga tu. Man nama fi tashahudin awiktalat alaihi takbirul imani. Atau alaihi takbirul imam memang batat. Memang tobat. Lepas tu kazalladhi yukammilu tashahuda mimba di apa dia? Apa? Siap ingat. Hak tu tiga masalah tu. Hak sempurna tashahud. Hak tu dok kilah ulama. Tu. Itu tiga. Tiga masalah. Ingat masalah ya, tapi tak ingat kata siapa dia. Lupa. Lupa. So, kalau datu pun tak apa dah kita. Kalau datu pun mujur dah. Meh. Kalau boleh ingat lagi tu, bijak lah. Mujur dah tu. Kalau ingat lagi, molek lagi lah. Jangan ingat dah. Ingat.
mak ngiling kita, ingat tu. Ha, kata dia rahimahullah ta'ala, teka tu tu diberi hukum, dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Mana kalau Syekh Ibn Hajar Al-Haytami pula? Syekh Ibn Hajar kata kena. Ha, Syekh Ibn Hajar kata, mana kalau Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu, makmum yang tersebut itu sudah termasuk, yakni dibilang masuk dalam bab, dalam hukum orang masbuk. Dibilang masuk dalam bab, dalam hukum orang masbuk. Kira orang sebab tak masbuk dia tu. Sebab apa Syekh Ibn Hajar kata gitu? Kerana dia tak ada macam apa dia. Dia bangun mari tak imam rakak. Dia berkira dia ada 20 minit hati tak? Tak ada. Ha, tak ada. Eh, tengok sekali sini nampak. Buat Syekh Ibn Hajar. Maka tak ada. Tulis pada orang masbuk tadi tu. Kerana ia, kerana ia tak sempat berdiri bersama imam. Kerana ia tak sempat berdiri bersama imam dalam qiyam imam. Dalam qiyam imam dia tak ada nak berdiri bersama tu imam dalam qiyam tu imam tu. Nampak ke Syekh Ibn Hajar? Tu pasal dia tak ada. Syekh Ramli kata hukum muafiq dia tak apa. Kawan silap eh. Bukan sengaja je tersalah. Tersilap kira dia tu. Maka we hukum dia tu muafiq. Tu. Napak-napak terik ah dia. Napak terik ah dia. Napak terik ah dia kalau kira. Napak terik Syekh Ibn Hajar dah. Tapi napak cuma dia tak. Tu. Ha tu. Nampak tak? Nampak lega Syekh Ramli. Kata-kata hukum muafiq tadi tu. Nampak lega sikit. Boleh baca Fatihah. Tapi cuma Ibn Hajar lagi. Pasal kalau kira tu dobek takrih muafiq sungguh. Tak masuk dah takrih tu lagi. Dah lah. Tapi we hukum juga. Tapi tak apa nak pilih mana pun kita seni ya. We ingat kata ada khilah ya. Aha, tu. Mereka. Ingat tak khilah? Boleh. Hakimi boleh? Eh? Fadli? Ha? Boleh Fadli? Demo ni mula tulis nak pergi kita. Demo kena tulis. Pia tak tak pandang menulis kita ni. Tak banyak orang. 5, 6, 2, 3, 4 orang lah. Sorang. Hakimi boleh pergi? Sikit-sikit. Fadli? Boleh lah. Boleh banyak lah. Kalau orang kalau kalau ayat ni dia mau tulis boleh tak? Tunggu boleh. Ha tak apa. Bang boleh lagi. Sikit sikit. Ha. Pia tak boleh langsung. Cuba kek angin. Tak ada. Reman sangat. Demo kena tulis kita. Pati musalli. Sute tu. Pati musalli kita ada. Tulis. Ambil bot mari tulis dulu. Hatta kholi. Seminggu sekali nak tengok. Seminggu sekali nak tengok. Dalam masa dua minggu ni. Nyanyi apa dua minggu. Dalam masa dua minggu ni. Kena boleh lebih pada setengah lah. Ya. Yeah. Ingat. Ambil lah. Kalau buat lagu tu ya cepat ya ya tulis ya ingat gila lah ya boleh baca. Balik ke demo tu duduk boleh hak tu ya. Jadi orang haji pono hak tak ada nak pandai menulis pandai baca ni pakai kaedah tu cepat. Kaedah tulis daripada kitab tu ya cepat. Ya cepat ingat kata nak baca gana tu lebat no bila mula ya napa. Ya tak ada kelas dah ni ya. Eh demo nak buat lagu tu. Pati musalli ke nak penawar. Eh? Eh? Penawar, ha, tak apa. Tulis penawar bagi hati. Dia pesat tengok nak giap hati. Dia pesat tengok nak giap hati musalli. Pesat tengok lagi. Tak pesat, habis pun.
Kalau yang esa tentu yang akan pilih parti Muslim. Kita tak tengok lagi ni. Mek pernah buat dah. Dah? Okey, okey, okey. Boleh? Boleh, Mak. Boleh, Habib. Oh, kalau Habib penawar tu, Allah yang lalu demo. Tulis cem lalu dah. Cem lalu dah. Mulai juga penawar, ya tulis saya dia tu jadi matatan, hok baru sikit. Adapun parti tu kadang-kadang tulis saya ke apa, jadi jatuh matatan. Dia kena beki betul tulis saya ke apa. Penawar ni mulai. Malak dah, alhamdulillah. Nak take dah, Kimi? Nak take? Nak take dah? Ha? Nak take? No? Ha? Boleh. Boleh nak tak? Asyik. Bang? Ha? Asyik. Kimi yang nak. Hei. Yang ingin kata sia-sia. Ada kebaikan. Kita tulis ni, tulis malak lalu. Tulis rirai. Bila tulis malak tu, benda tu kita taruh masa depan. Wak ngaji dengan hak tu pun boleh lagi. Wak ngaji dengan hak tu pun boleh lagi. Anak cucu tengok ni kisah kitab tulis setan ngetok ku ni. Syekh Haji Abdul Rahman. Tu Ankalawi. Tu dia tengok tulis saya ayah pun. Molek tu. Wak gua dan Kimi. Kimi sanggup dah tu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Tulis. Tu. Ha, tengok. Kata musannif rahimahu. Ha, mu'ing sorai. Mu'ing boleh tulis lagi? Ha? Tengok dah. Ha? Nanti nak gicik panak. Ha, tak boleh lagi nak pergi makan. Teh dah tak panak teh? Teh dah tak? Eh? Aik teh dah tak? Teh baik teh. Dah tak? Eh? Dah tak panak pergi makan teh nak dah? InsyaAllah. Itu dia. Kita tengok lagi. Kata musanna Syekh Ibn Hajar kata ini, makmum itu sudah termasuk dalam bab yang dalam hukum orang masbuk. Dan hukumnya tu hukumnya hukum bagi makmum itu, makmum tersebut tu. Hukum dia tidak boleh. Tidak boleh yakni haram lah maksudnya. Bukan tidak boleh dengan mana makruh gitu dak tu. Tidak boleh, yang ini tidak harus, yang ini haram. Tidak boleh lagi, yang ini haram, iya. Kena tulis lagu ni. Tidak boleh lagi ketinggalan, tulis pada tidak boleh. Yakni, tidak boleh habiskan Fatihah. Yakni, tidak boleh habiskan Fatihah. Bahkan wajib. Mengikut rokok bersama imam. Tu maksud dia. Tak boleh nak kacau baca Fatihah wisuda dah. Nampak tak imam dah rokok dah tu. Tak boleh nak kacau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kacau baca cepat nak ring tahu mana pun tak salah. Tak dah lah. Tu. Kena rokok tu imam lalu. Apa tak boleh sengih ke? Tak boleh. Tidak boleh lagi ketinggalan. Ini terlambat. Tiga rukun yang panjang-panjang. Ketinggalan daripada imamnya. Imam orang itu. Orang makmum itu. Seorang makmum itu. Tak boleh wak. Wak sengih tak boleh. Nak sengih tak boleh. Tu. Wak sengih-sengih tak boleh. Kena gaduh sikit. Wak ni. Tak boleh dah. Bahkan. Itu bahkan. Idrop pada kata tak boleh. Tidak boleh lagi tinggal tiga rukun. Bahkan ia makmum itu. Bahkan dia makmum itu tu. Membaca. Jadi wajib membaca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Sekadar yang dapat. Sekadar yang kuasa. Tulis pada qadar yang dapat tu. Yakni. Jika ia
bangun qiyam. Bangun qiyam. Sebelum imam turun rokok, turun rokok. Itu maknanya bukan kata wajib teka tu imam duduk rokok tu, dah. Teka tu imam rokok tak wajib dah. Kata wajib baca sekolah dah dapat tu, kalau je dia main hujung-hujung, maknanya dia khabar tu. Tu imam Allah, kalau kita bunyi Allah, kalau kita tak bunyi boleh hukum semua ni. Maknanya ya khabar, ya dia khabar mari teka tu imam tu dekat dah rokok lah. Khabar, hei, bukan sakning tu, bukan tasyahud. Hak sakning tu ya bangun qiyam tu. Siaplah sipai nak naik tu imam Allah. Ya ya dia mari setah. Setah. Maka cuang tu tu wajib baca sekadah tu. Kau dah dapat tu je. Tapi lain pada tu tak wajib dah. Bila tu imam rokok je kena rokok. Nampak tak gitu? Gambar ke tak tu? Jangan duk pihak kata wajib baca sekolah dah dapat. Ha, kalau turut sekolah dah dapat, dapat semua. Kalau dapat, dapat semua. Nak kira dapat kau tu imam rokok dah. Nampak tak gitu? Ni masalah kalau dia bangun mari tu imam dekat-dekat rokok sikit. Ha, maka je dia 2 week nanti, 3 week nanti pun kau dah tu wajib baca 3 week nanti tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan kata bangun pak, tu imam nak rokok dah ni, pakai duk dia lagi nak rokok tu imam lalu. Hai tak leh, dia kena baca ke? Baca sekadar dia dapat. Ni masalah kalau dia bangun mari, dia dek hot ni dah khabar dulu sikit. Supaya tu juga, maksudnya tertukar takbir juga. Tapi dia dah khabar dulu sikit. Hak saat ni, dia ada khabar tu, kau tu imam dua rokok dah. Hai dah. Allahu Akbar. Baru khabar. Khabar cuang tu pun, hak tu wajib turun selalu. Mengikut siapa? Syekh Ibn Hajar. Yang hukum dia kata, hukum masbuk. Tu, apa dah? Boleh tak tu? Syekh Romli boleh. Kita ni kalau rasa lega kau baca tu, Syekh Romli. Rasa bangun mari dah. Nak baca juga Fatihah. Ingat masalah ni, kau turut Syekh Romli. Turut Syekh Romli. Kata kawan ni, hukum muafiq. Hukum muafiq. Dia ingat gitu tak apa. Jangan buat dengan tak tahu tu masalahnya. Pak tu tak boleh. Orang tak tahu ni pening sungguh. Pening. Siapa butih maya? Pak bina. Butih maya mula. Tu dia tak tahu dia ukar masalah. Dia buat semaya semula lalu. Ada juga jenis tak tahu tapi orang panggil duk gi ke dah gitu gi cara dia tak tahu pun tak ada ukar masalah pakai turuk rasa khoya cara dia kata kena buat baik ni buat baik ni hak tu tak leh juga dia kena buat ukar masalah dengan ilmu eh dia ingat ya kata ada khilas sini apa dah tu ya nasang. Mana? Lagi mana boleh tutup, boleh tutup kali? Ya kiam tu, kiam sudah. Kiam sudah lalu, bukan kata dia bangun, nampak rokok, bakar rokok selalu tu dah. Maknanya dia tu bangun, mari dah, dapat tu imam rokok bakar, kau lalu, dah okey gitu. Dia kena bangun kiam dulu. Lepas tu bila kiam siap, sipai nak rokok sekali. Rokok sekali kata imam. Kalau dah deh, kalau tak deh, tak deh. Rokaat tu. Tu kalau kira tu Ibn Hajar hukum mas, masbuk. Bukan kata pakai mada tengah jalan tu pakai cuk gi sekatu. Ada tak? Ada. Ya tak tak? Dia mau kiam tu tak? Tu bukan. Dia kena kiam siap. Lepas tu deh.
Dia banyak mana. Kalau kalau dia simpan rokok tu mesami Allah, tak ada. Tak kata tu rokok sujud gi sekali katanya. Kenapa tak tu? Rakaat tu tak boleh lah. Kalau dia dari rokok tu boleh rakaat tu. Kalau tak dari rokok tu tak dari rakaat tu. Tu. Ya. Sengaja ke apa? Vietnam, sengaja. Sengaja awak punya di Masbuk. Apa ben? Hei, ya khabar kena kata Tok Imam duduk di. Khabar tak leh. Dia tahu kata Tok Imam berdiri, wajib kena naik. Masalah dia. Kalau Tok Imam, ya tahu kata Tok Imam duduk, bangun dah. Dia nak kacau macam tahu, tak leh tu. Wajib dia kena bangun pergi sekali. Kerana tasyahud ni benda yang wajib. Kena wafakat pada tinggal. Bila Tok Imam tinggal je dekat. Tak apa tadi dia turun tu. Haa tak boleh. Tak boleh. Wajib dia kena naik. Kalau dia kacir, batal semaya. Tak boleh kat dekat tahu kata hara tu. Batal semaya. Haa tu tak boleh. Masalah tasyahud ni kalau Tok Imam bangun. Tok Imam bangun ni. Tok Imam sengaja tinggal. Tasyahud awal. Kita kena turut ya. Nak duduk tak boleh. Nak duduk kata, tak apa tadi dia turun mari tu. Ya khabar, ya ingat tu, ya turun mari. Tak boleh, kita kena bangun turut dia. Nampak tu dah. Kalau Tok Imam baca tasyahud, kita nak kerah, nak naik diri jauh. Kita tak boleh, kena duduk turut dia. Tasyahud Allah. Hak tu masalah sengaja, tak boleh. Sengaja nak buat semua sebut, sang. Tu. Ada juga sengaja yang masbuk. Ya benda ni benda tak sengaja saja ni. Masbuk muafiq ni. Dia tak sengaja berlaku ni. Kalau nak sengaja nak jadi muafiq, mari awaki dia yang tu imeh. Ha jadi muafiq. Sengaja jadi masbuk, mari lama sikit tak kita imeh nak rokok kau mari takbir. Ha tu sengaja jadi masbuk. Boleh juga lagu tu. Nak taswi hukum sengaja tu kok tu. Ha tu. Aku nak lima sebut kau nanti tak email takbir gitu dulu kau pergi maye. Boleh gak sengaja tu leh. Ha sengaja. Tapi kira sengaja di luar tu bukan kata dalil tak ada hukum kata sengaja ke. Ke apa nak tak sengaja. Eh boleh. Apa dah mah? Tu. Habis itu tapi kalau tu email tinggal tasyahud awal Tok Imam tinggal tasyahud awal. Apa kita ni nak turut ke nak baca? Sebab sama-sama rakaat kedua belaka dah. Ada kira. Nak turut nak baca. Ha, ulama khilaf lah situ tu. Aula kita ikut gi ke aula mufarokoh. Tu ada. Ibn Hajar kata afdal kita mufarokoh lagi. Mufarokoh tika tu widai tasyahud kita. Ambil tasyahud kita. Belaka dia Tok Imam ni. Ha, ada khilaf lah situ, tak ada masalah lah. Tapi dah kita tahu kata dia naik, wajib kita kena. Kena naik tu. Malaikat, kalau tak saya naik tu, minum farakah. Niat becek dengan Tok Imam. Tak saya naik tu, dia aku kena baca tasyahud. Ha, niat becek. At-tahiyah cara kita, buat semaya cara kita. Dah. Boleh tak tu? Ha, tu dia. Ramai apa tak? Eh? InsyaAllah. Mula esok lalu dah. Penawar dah. Alhamdulillah. Itu dia. Cari buk besar sikit. Buk ni besar. Tebal. Buk besar. Cari kat ada-ada. Buk besar tebal. Dah tak? Cari kat tu. Habis. Alhamdulillah. Nawawi ni tulis boleh tak? Nawawi. Eh? Dia boleh lah dah. Dia turut Khalidah tak? Kalau pergi Khalidah suruh tulis, dia tulis boleh tak? Eh, puak-puak bobo boleh ni, dia kena tulis juga. Fadli, demo ni bobo boleh dah. Eh? Boleh untuk mana? Haa, nampak penuh ni. Haa, tak apa. Nampak penuh tu. Hei, Kimi pun penuh juga lah. Kimi pun penuh juga nampak tu. Tapi ia sangat nak tulis ikut ya. Alih huna dah. Alih huna dah. Alih dah. Alih.
Ming, lagi nak tulis penawar. Ming kata dah tulis hari-hari dah. Ah, tu dah, lagi sikit gi. Maka bagi orang ni makmum ni ni hukum masbuk mengikut Ibnu Hajar, hukum muafiq mengikut Syekh Ramli. Ah tu. Bukan ia membaca Al-Fatihah sekadar yang dapat dan wajib ia makmum itu. Makmum tersebut tu wajib mengikut imamnya, imam bagi makmum itu wajib mengikut rokok. Mengikut pada rokok. Tu ibu rokok wajib dia kena rokok. Jika makmum itu sempat dan dan sempat de rokok dengan imamnya, dokok dengan imamnya, sempat dengan imam, dengan tak lupa ada sempat. Jika makmum itu sempat rokok de rokok sempat dengan imamnya, dengan rokok imamnya, imam bagi makmum tu tu imam rokok, ia pun de rokok lagi sekali. Duk dalam tu, dalam rokok imam. Sempat kau dah mana? Sekodat, tak luk pada sempat tu. Sempat rokok sekodat ada tu maknina. Deh subhanallah. Deh sekodat, duk diam. Kodat tu maknina, yang ni kodat tetap anggota. Kodat bacaan subhanallah ilah. Tetap anggota kodat bacaan subhanallah. Ya dia rokok lagi, Allahu Akbar, dia tening. Hening tubuh. Kau dah subhanallah. Berarti dah dah tu. Dia tak mesti kena baca subhanallah rabbil alamin. Dok dia tak apa, tapi hati dia tu kiak agak kau dah dah. Nah. Tak apa dah. Hasil tu makninah dah bagi. Kalau dia sempat rokok dengan tu makninah, ha tu dia. Sempat rokok sebelum imam bangkit, sebelum takluk pada sempat rokok. Hak ni sebenarnya lepas banyak kali dah kalau bab masbuk ni dah. Banyak kali dah kira. Kalau dia rokok sebelum imamnya, imam bagi makmum tu bangkit, jadi bangun daripada rokok. Daripada rokok, yakni kepada iktidan, kita kata. Sebelum tu imam tu bangun daripada rokok, pergi ke sami Allahu liman hamidah. Dia dah rokok sekali dengan tu imam, sekadar subhanallah. Tak apa dah. Maka dia, dia makmum itu mendapat rokaat itu. Boleh keak tu tak? Boleh lah bila. So dia... Eh dah, makhumnya, kalau tak ada, kau dah tu makna, boleh rakaat tu tak? Boleh tak kalau tak ada rokok sekali untuk imam? Boleh rakaat tu tak? Tak leh. Bawa, kena buat lagu mana bila tu imam bisa leh? Kena tambah so, ya tak leh tu. Kena tambah so. Nampak tu dah? Wajib kena tambah. Ingat malik orang ni masalah, makmum yang tertukar, apa, tukar dengan kebih. Kebe tu imam. Habis. Ketiga daripada tiga masalah yang dikhilaf. Ulama khilaf tiga masalah. Seorang muafiq, oh ni tak ada ayah anak ni. Seorang muafiq, yang ni seorang makmum lah. Seorang makmum. Tulis lagi tu. Seorang makmum sedang berjamaah dengan imamnya, imam bagi seorang makmum. Dia sedang berjamaah sekali untuk imam. Baca sekadar tu. Bersama-sama membaca tasyahud awal. Bersama-sama membaca tasyahud awal. Apa maksud bersama-sama? Yakni sama-sama ada pada rakaat yang kedua. Dan baca tasyahud awan bersama. Tu. Perhatak tu dah. Perhatak sini. Jadi makmum pun duk rakaat kedua dah. Perhatak kata dia ni jedeh di mula dah. Rakaat pertama pun jedeh. Siapa rakaat kedua pun jedeh. Maka bila tu imam bangun mari at-tahiyah, ia pun bangun at-tahiyah sebab hak tu at-tahiyah tu imam, tasyahud awal tu imam. At-tahiyah ni tasyahud awal kita. Faham dah? Sama-sama hak kita ni. Hak tu hak dia, hak ni hak kita. Tapi wajib kita kena buat tak ya kalau dia buat.
Tu asalnya tasyahud awal ni sunat abaat, tapi habu waktu imam buat kita kena buat. Bila tu imam tinggal, kita kena pergi tinggal. Nampak tu dah? Tu tasyahud awal. Kalau gitu tu imam tu bersama baca tasyahud awal tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tajibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Baca tasyahud awal lagi. Apabila imamnya, imam bagi seorang makmum tu berdiri qiyam. Berdiri yakni qiyam. Berdiri ya qiyam. Allahu akbar ya qiyam. Berdiri daripada tasyahud awal. Berdiri daripada tasyahud awal yakni kepada qiyam rakaat ketiga. Ada. Yakni kepada qiyam rakaat ketiga. Bangunlah muka baca saudara at-tahiyyah ni nak bangunlah. Allahu akbar. Tok imam bangunlah. Nak gi rakaat ketiga. Masalahnya makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Makmum itu masih lagi yakni sentiasa lagi belum selesai, belum sudah membaca tasyahudnya, tasyahud bagi makmum membaca tasyahud. Tu dia. Ya tak sudah lagi. Tok imam sudah berat dah bangun dah. Lek ya tak sudah lagi. Kawan mesti lama ni ke? Asyhadu alla, asyhadu alla ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Mata jengok tengok jari molek. Allah. Juru molek. Allah tengok tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sila molek hati khosyuk molek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baca tasyahud. Tak sudah lagi hak dia. Bila tok imam bangun lagi dah, sudah tok imam dah. Ada juga berlaku masalah ni dah. Ada juga. Lemak tok imam tu sudah awal, kita tak sudah lagi. Ni masalah sama-sama baca tasyahud ni jaga dah. Bukan tasyahud mutaba'ah ni. Kalau tasyahud mutaba'ah, dia kena turut imam. Lagu mana? Dia baru mari. Tok imam dah rakaat kedua dah. Dia mari Allahu akbar di rakaat kedua. Bagi dia ni rakaat pertama ya, makmum ni. Tok imam rakaat kedua dah. Faham tak? Bila tok imam bangun tasyahud awal, dia pun bangun tasyahud awal sekali dengan tok imam. Tapi tasyahud awal tu hak dia tu. Hak tok imam ya, bukan hak dia. Hak dia ni tak bila tasyahud awal lagi sebab dia dah satu rakaat baru dah. Tak bila lagi. Tapi kena tasyahud tak? Tasyahud kadang kena tu ikut tu imam. Abang kita tasyahud hak mutaba'ah. Hak tu tu kalau tu imam bangun kena bangun. Tak tebang kaca nak wisuda tak boleh. Tak ada masalah apa. Bukan kata ha kalau tinggal kena susah sawi. Ha ya tak sunat tu. Dia tak jadi sunat abang ni mula lagi atasmu. Sebab mu tu bukan rakaat kedua lagi. Bukan lagi tu. Nampak tak? Ha. Hop pasal ni orang tukar kat dia. Hop mutaba'ah ni je kacir. Tak nak kacir dah bila tu imam bangun je bangun. Hop pasal tasyahud kita, hop dia. Hop kita dan hop dia. Cuma buat sekali. Hop ni kita sepenuh sudah. Rahman pun kacir baca tasyahud awal. Weh sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas pada tasyahud Abdul Rahman tu, manakala makmum itu berdiri, manakala makmum itu berdiri tegak, berdiri betul. Jadi ini berdiri, jadi pada rakaat ketiga. Bila makmum itu berdiri tegak, berdiri betul pada rakaat ketiga, makmum bila sudah tahiyat dah, dia bangun lah. Muka tu imam duduk atas tu. Tu imam dia baca fatihah dulu. Dia pun bangun pergi baca fatihah juga. Tu dia. Bila ia berdiri bangun betul, didapati, terdapat. Didapati, jadi terdapat. Imamnya, imam bagi makmum itu sudah rokok dah lah. Yang bangun ni Allahu Akbar tu imam tu rokok dah. Dapat kata sudah rokok ni, barangkali tu imam tu baca khoya dah, rokok gi Allahu Akbar, dia tak dengar.
dia bangun gi kapan patut imej rokok dia nampak. Ataupun sedang rokok. Imam itu rokok. Jadi sudah rokok atau sedang rokok. Tu tu. Kalau sedang turun rokok lah maknanya tu. Tak apalah kita pergi ke datu ya. Ha, maka dia tu untuk imej tu rokok dah. Sudah rokok. Sudah rokok. Sudah turun rokok. Atau hampir rokok. Atau dekat rokok. Apa hampir rokok yang seperti baca pada akhir surah kita kata. Hampir rokok yakni seperti baca pada akhir surah. Seperti baca pada akhir surah. Surah Fatihah itulah. Karena surah lain dia tak sunat dah kan rakaat ketiga ah. Ela dah. Duk di akhir Fatihah dah. Makmum naik gitu tu imej duk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Situ nyata kata dia tu tak sempat berdiri 20 winati dah romang weh. Tak ada dah romang weh bang. Dia buku apa lah? Dia buku apa? Tiga tengah dah. Allah. Tak ada tengok tu. Tak tengok gitu. Tengok weh selesai masalah ni. Biar habis sudah masalah ni tadi. Atau hampir rokok tu imej ghairil maqdudah masalahlah. Apa nak kata tok makmum ni? Tok makmum nak kata kena tok imej jadi lagu tu. Dalam masalah itu itu dah ini dah. Dah itu dah masalah ini dah. Dulu kecek lagu mana dalam masalah mana tu. Tak ada perhati. Ni kitab baru ni dia tak ada amati mana ibarat gitu. Cuma kita nak baca biar dihalusi minggu ibarat pun nak takut jadi teralih masalah ya. Kira gitu ya. Padahal kitab baru dia tak, mati mana dia tulis bahasa kecek pay baru ni. Tak nak kira dia sifat mangsuh kat mana tak kira. Tapi kita baca juga cara pun nak sikit-sikit capung. Untuk kita kenal lurah baru. Atik kata lurah baru ni lagu ni lurah dulu kecek lagu mana. Gitu ya. Gitu ya. Maka dia kata didapati imam sudah didapati imam tu sudah rokok atau hampir rokok dekat-dekat rokok dah. Dalam masalah itu kata Syekh Romli pula Abdul Rahman weh. Syekh Romli kata kena termasuk jadi dibilang makmum itu. Dibilang makmum itu dalam bab jadi dalam hukum orang muafiq. Dibilang makmum itu dalam hukum orang muafiq. Wui hukum muafiq lah ke dia. Syekh Romli ni nyanyo. Kira-kira cara kita lah. Dia legok je nampak ke tu. Allah Ta'ala nyata. Dia bukan nak care dengan Syekh Ibnu Hajar ni. Yang kita pernah kata dua ni. Lahir tak masuk kaki tak mau. Tak. Dia bukan nak tekan. Dia bukan belawai. Dia bukan denai. Dia bukan marah. Gimari. Tak. Tapi tu hanya nyata. Nampak je lagi kot tu. Syekh Ibnu Hajar tu hanya nyata pendapat lagi kot ni. Syekh Romli tu hanya nyata lagi kot ni. Lepas tu nyata masing-masing tu gadah ke bagi. Tak serupa, tak serupa. Ini orang panggil Allah Ta'ala nak nak gapo? Nak wa'u jadi rahmat kepada umat ni. Moga ada kilah ni sini kita jalan. Tu sini. Nak menyata rahmat dia. Faham tak dah? Ya kuam kit orang ni ya. Ya bukan kata ya utuhai winyata mari. Dia winyata mari dengan dengan ilmu dia nyata ni lagu. Bukan kata kenapa Ibnu Hajar hukum kata masbuk aku nak kata muafiq. Belawai. Kalau nak kacau nak belawai, lawai apa? Kau dah tiga, kena tak belawai habis? Tak gitu ke? Kena tak belawai habis? Ni bukan catch, bukan kira nak menang nak Allah ni. Tu lagi. Tu. Ni kan dari kita mengajar. Balah semua dua ni. Ya dia kot tu. Bukan duk balah. Bukan duk balah. Ya guru sorang. Dia ni anak murid Syekh Ibn Syekh Zakaria Ansari belakang. Dua-dua ni. Cuma Syekh Romli ni banyak ngaji dengan ayah dia. Syekh Romli ni alim dengan ayah dia dah. Ya ngaji Syekh Zakaria pun ngaji sikit-sikit gitu ya. Banyak kerja dapat ilmu tu dengan dengan Syekh Romli orang tua dia dah. Sehingga kalau ayah dia kata kalau Romli ni tak ada dengan orang lain pun madalah. Tu
Syairom Li besar tu. Ya, dia kata. Anak pun aling, ayah pun aling, anak pun aling. Syairom Li. Ada Romli ayah tu, Romli bapak panggil Romli kabir, Romli anak panggil Romli sorry. Tapi bila itulak lapar Romli dalam kitab mereka bersama Ibn Hajar ke, kena ke Romli anak ni. Tu Romli anak ni. Ha ni. Habis itu kata Romli, ha, kena ke Romli anak ni. Nampak tu dah. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi. Sikit lagi Ramadan. Oh, boleh tak sikit lagi? Eh. Sikit lagi dah. Eh, minta maaf dah. Makan masa sikit dah. Ha, kata dia, eh, makmum tu wi hukum gapo dia? Syekh Romli kata wi lah orang muafik dia. Juga di mana ia? Juga seperti diberi hukum muafik. Di mana ia makmum tu? Di mana tu? Ia bukan nak tanya di mana tu. Juga di mana ia? Juga ia gitu ya tu. Juga ia makmum itu dimaafkan syarat wima'ah. Ketinggalan, tersengang, terasing. Okey, terasing tak? Tersengang dan terlambat. Tiga rukun dan yang panjang-panjang daripada imam lah. Boleh kita sengih tiga rukun panjang-panjang? Boleh, Rahman weh. Sebagaimana hukum di atas tu lah. Hukum di atas yang ni pada masalah pertama, kedua. Ha tu, supaya hukum pertama yang kedua tu, hukum di atas-atas tu. Wi dia tiga. Ha, wi dia hukum wabik. Kata Syekh Ibn Hajar. Berpendapat oleh Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar kata kena, oh masalah tu. Masalah ni tiga tidak termasuk. Jadi tidak dibilang makmum itu. Tidak dibilang makmum itu dalam bab dalam hukum orang muafik. Tak dibilang makmum itu dalam bab dalam hukum orang muafik. Tak kira jadi orang muafik. Bila tak kira jadi orang munafik, oh orang munafik pula. Orang muafik kira hukum apa? Bila tak dikirakan kata hukum muafik, kira hukum apa? Masbuk ya, dua tu ya makmum ya. Ada lagi ya, Facebook ada. Ya tak muafik tak masbuk, Facebook. Tu dia Facebook. Ada tak aku Facebook? Tak muafik tak masbuk, Facebook. Tu. Tu dia. Jadi tak masuk lewat muafik dan tidak dimaaf ketinggalan tiga rukun daripada imamnya, imam bagi makmum itu tak maaf. Apa? Kaza alladhi yukammilu tashahuda. Ba'da qiyam. Okay. Tak ingat lah. Baik tu lah. Allah akbar. Apa? Man nama fi tashahudin aw iktalat alaihi takbirul iman man dhabat. Kadzallazi yukammilu tashahuda. Apa? Apa? Oh, tak ingat weh. Hak tu dah tu, kalau dah tasyahudah tu pun hasil maksud cuma di hujung baik tu apa. Tak ingat. Tu. Dia mensempurnakan tasyahud. Lepas pada tu imam tu bangun dah.
ba'da ba'da imam. Baik kan? Ba'dal qiyam minal imam. Apa tanya? Ba'dal qiyam ba'da qiyam minal imam. Kau sedap apa tanya? Belakang tu sikit. Ha tu dia. Maka dia tu Syekh Ibn Hajar kata wila hukum dia orang muafiq. Hukum muafiq kepada dia. Kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja, dia kata. Kerana ni ilat pada tidak dima'ah. Tidak dima'ah. Masuk dalam masbuk. Kena tulis tu. Tidak termasuk dalam bab orang masbuk. Yakni termasuk dalam muafiq. Awak itu termasuk dalam masbuk. Tak ni kan? Kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muafiq. Yakni? Yakni? Termasuk dalam bab masbuk. Atau yakni diberi hukum masbuk. Buat itu. Itu maksudnya itu. Dan tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya, imam bagi makmum tersebut. Kerana apa tidak dimaaf? Ilak pada tidak dimaaf. Tak maaf tinggal tiga rukun. Tak maaf lama tiga rukun daripada imam. Sebab apa tak maaf? Kerana dia makmum tersebut meninggalkan bacaan. Bacaan mana? Meninggalkan bacaan. Bacaan mana? Meninggalkan bacaan. Bacaan Fatihah. Meninggal dengan sengaja. Ikut tu. Wadah. Tak maaf ketinggalan tiga rukun daripada imam. Kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Bacaan Fatihah tu dia meninggalkan dengan sengaja. Ya kuning weh. Ya kalau kira. Ya bukan tinggalkan tasyahud. Kerana dia sempena tasyahud tu lah. Tapi dia bangun hari tu. Tok imam tu rokok lah. Maka dia tu meninggalkan bacaan dengan sengaja orang panggil. Tu maksud sini tu, yang ni dia tak sempat bacaan bersama imam ya. Murad dengan meninggalkan bacaan tu, tulis pada meninggal tu. Yakni dia tidak sempat baca Fatihah bersama imam. Tu maksud dia. Tu kira-kira pun sengaja dah jugalah. Yang muka dia duk amati dengan baca tasyahud akhir ni, tasyahud awal ni, at-tahiyyah. Tahu dah tu imam tu bangun dah. Kalau gaduh sikit ah. Tu misalnya dah. Kalau gaduh sikit dah lagi dah Fatihah. Ni duk at-tahiyyah cara dia. Yang muka dia sunat dia sempurna cara dia tu. Dia ada sempurna cara dia kerana dia sunat dia tasyahud awal dia juga. Tu. Maka meninggalkan bacaan dengan sengaja. Hukumnya, hukum makmum tersebut tu, jika makmum itu dapat, jadi sempat dan boleh menyempurnakan, menghabiskan, mensudahkan bacaan Fatihahnya. Fatihah bagi makmum. Kalau dia bangun mari, dia dah habis Fatihah. Jedek dapat menyempurnakan bacaan Fatihah. Ya masbuk ni, masbuk ni, ya kena widai rokok. Kalau ni belik ni, kaya belik-belik kita tak tahulah, kaya gaduh hati tahu tu. Masbuk ni kena sempurna sekali dah. Dia kata lagu mana? Jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud. Kok mana? Bahawa dia mendapat rakaat itu. Jika dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud, hendak ia niat umpah rokok.
Napok-napok. Pak kalau timah ha, ni tak apa juga ni. Kalau imamnya duk iktidal lagi pun tak apa. Kuali. Mana sana ni masalah teruzur. Bukan pesing bighairi uzri, bighairi uzri dua rukun alih dah. Tinggal dengan teruzur. Tinggal teruzur ni maknanya jangan sengih dua rukun. Tak kira panjang mana. Tu. Kalau tak ada uzur gapo-gapo, tiba-tiba tu imam rokok, kita saja duduk diri lagi. Tak boleh tu. Kena tengok sujud. Lepas tu dia tidak, kita tak say lagi. Tak say rokok lagi. Tak boleh tu. Kalau tu imam tengok sujud, kita tak ada rokok, batal semua ya kita. Ahok tu masalah. Orang yang tidak teruzur apa, meninggal. Sekali guh nampak tukar masalah. Tengok-tengok kira mula. Mula merah. Amin. Mula ke nak ngaji lagi? Nak lagi? Eh? Nak lagi? Tak apa dah. Tu dia. Halal lain nak berhenti tu tengok je semua. Halal lain nak mari tak ada tengok je. Relax ni. Siapa pukul apa, pukul tu lah ngaji. Tapi halal lain nak berhenti nak tu. Kenapa hing? Apa dah hing? Hing? Peh tak? Peh mana peh? Peh lepas-lepas mah itulah dah. Tu insya-Allah kita perhati dia lagi, kita tengok hok dulu-dulu. Hok ning ni kau dulu-dulu. Kok mana? Ke kita git silap di mana? Silap chong mana? Silap makan apa? Kenapa pasal sakit perut ni? Tengok semula. Tu. InsyaAllah, kemudian kata kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurna baca Fatihah, dapat tu. Dapat ni kena tu imam belum rokok lagi lah. Kalau tak dapat pun, sekadar dapat, tak itu ke? Kalau dapat tak apa dah. Yang muka dia tu orang eh? Mas Mafek ke apa? Mas bau tu hukum mas bau. Kuih cara mas bau. Tak supo ni. Kenapa sang? Hah? Mana? Dak ni kira hok mau sembuh ni tengok ah. Demo tak ada itu perabijak daripada saat ni. Tengoklah kata Syekh Ibnu Hajar masalah itu tidak termasuk dalam bab orang mubik. Ini we hukum masbuk dia. Sebab apa tak masuk? Kalau dan tidak di maaf ketinggalan tiga rukun lah muga bukan mubik. Bila tak maaf, pasal apa tak maaf tu? Karena dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Ni dia kira mana ni? Kira mubik ke masbuk? Facebook pula. Mau fikir masbuk? Masbuk. Tu masalahnya duk kecah masbuk. Tiba-tiba dengung-dengung tu. Hok ni kau dulu GBK semula insya-Allah. Dengung-dengung supa dengan kecek hok tak ada uzur. Hok wasuah masalah. Lah. Semula-semula insya-Allah. Hanya Roman nak pergi makan pelucing. Habis dah pelucing mah. Tu. InsyaAllah kita ni pun sekali dua tiga kali lagi habis lah. Dua tiga hari lagi. Lepas tu lepas ni kita nak naik klik lah. Naik klik kepada Safinatun Najah pula. Safinatun Najah pula. Orang nak sambung ngaji Safinatun Najah pun ngaji lah. Ataupun ada ngaji di mana pun. Tak apalah. Boleh Safinatun. Hot ni kita ni sebab. Sebab Safinatun Najah. Yang ni boleh ngaji dia ni. Dalam Safinatun Najah ni salah satu benda yang membatalkan semaya kita tertinggal dari imam dua rukun. Atau dulu daripada imam dua rukun. Giwak dulu dua rukun. Atau gitinga dua rukun. Dengan tak ada uzur gapo-gapo. Bila tak ada uzur tu, batal semaya.
Adapun teruzur, hok ni mau Facebook maksud dia teruzur. Syarat wik uzur. Tapi tiga rukun panjang-panjang pun gi boleh lagi. Nampak tu dah. Dia mau Facebook maksud dia cara dalam tu. Dalam hukum tu. Bismillah, insyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzu bika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amali la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah. Ya Rabbana tarabna. فتب علينا توبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا